Assalamualaikum. Apa khabar orang Singapura? Dah lama saya tak datang expo ni sebab Syah tak nak panggil saya lagi dah. Saga. Saga. Ah, gangster. Biar lagi kau berlakon dengan aku. So dah makan semua dah? Belum. Kalau belum saya nak belanja ni. Makan angin. Ah, lengchai seorang hari. Wah, popular KL Gangster 2 kat sini. Popular eh? Okey, terima kasih. Walaupun dah 30 tahun saya berlakon, tapi masih lagi mendapat sokongan daripada anda semua. Terima kasih doa anda semua membuatkan saya masih terus berdiri sebagai seorang pelakon. Dan alhamdulillah, setelah 2.5 tahun saya tak berlakon dan saya muncul dalam filem KL Gangster 2, mendapat sambutan yang hebat. Tak sangka dekat Singapura pun ramai orang tengok. Dan insyaAllah pada bulan Januari nanti, 9 hari bulan 1, saya akan berlakon dengan seorang lagi, bukan, filem saya akan keluar dengan seorang lagi hero daripada Singapura. Siapa katanya? Adi Putra. Adi Putra dalam filem Balistik. Saya akan muncul pada 9 bulan Januari. InsyaAllah saya tengah berusaha untuk dapatkan panggung di Singapura. Kalau tuan-tuan dan perempuan dengar ada filem tu ditayangkan di Singapura, harap berilah sokongan kepada saya. Dan terima kasih kerana doa anda masih lagi membuatkan saya berdiri sebagai seorang pelakon. Saya rasa pada tahun 2000 berapa lama dah saya ada di expo di sini. Lepas tu Syah dia kata saya dah tak popular lagi, dia tak nak panggil saya lagi dah. Kenal lagi tak saya ni? Saya baik kenal. Drama saya tengah tayang kat sini ada tak? Semuanya ada, macam semua tak ada je ni. Ya. Yeah. Hari ni saya ada, kalau semua pernah tengok filem KL Gangster, saya ada bawa sesuatu untuk anda. Dan alhamdulillah hari ni kita nak mengutip derma untuk Madrasah Wak apa? Wak Tanjung. Madrasah Wak Tanjung Al-Islamiyah. Wak Tanjung Al-Islamiyah hari ni macam-macam ada jual kat sana. Tapi yang duduk dua orang sana tu bukan isteri Wak Tanjung kan? Bukan eh? Saya ada bawa dua pakaian saya, baju saya. Saya nak lelong. Kalau tuan-tuan nak, kalau pernah tengok dalam filem KL Gangster, ada okey. Yang ini baju, yang ni Rosli. Baju yang ini saya pakai anugerah, dalam anugerah bintang popular di Genting Highland dulu. Kalau anda tengok tahun berapa itu? Tahun tu tak ingat. Saya kata 2-3 tahun ke belakangan. Terlebih dahulu kita beri tepukan sekali lagi lah kepada Dato' Roshamno. Terima kasih Dato' sama datang kepada anda yang berada di Singapore Expo ini. Terima kasih. Ramai peminat-peminat daripada jam 7 pagi semua dah duduk tadi. Kau berada apa-apa? Lila. Lila macam terus. Kau nak nipu aku pada pukul 7 pagi. Pasal makcik ni datang pukul 9 pagi pasal ada kanak-kanak tadi. Mana pula pukul 9? Pukul 6. Pukul 6? Pukul 6. Dia dah telefon saya. Pukul 6. Yang mana satu? Yang ni. Yang baju. Kan baju oren tadi pakai. Makcik pakai tudung oren, saya pakai baju oren nyari. Janji. Mak dengan anak lah dia bilang. Allah mak. Celupa mak dengan anak eh. Mak dengan anak eh. Bapak mana mak? Bapak dah keluar. Jadi bapak keluar, mak pun keluar. Apa punya mak ni? Bapak keluar, mak pun keluar. Okey, cerita sikit mengenai baju kemeja ni berwarna merah jambu. Ni saiz apa ni? Saiz saya. Aku rasa saiz apa? Kalau anda tengok baju ni, baju ni dia punya saiz sama dengan baju ni. Jadi siapa-siapa yang rasa badan besar sikit pada saya, tak boleh pakai, tapi boleh simpan. Kalau macam abang ni boleh pakai? Boleh lah. Bagi. Yang itu yang abang ada baju siapa? Yang itu tidak boleh. Boleh pakai singlet, pakai kat luar aje. Bang. Tunjuklah sikit. Hari ini boleh. Cerita bawa bang. Apa? Fauzan Latif. Alamak, nak Fauzan Latif pula. Itu drama apa yang abang berlakon? Bersama dengan Fauzan Latif. Saya rasa kat Singapura ni banyak peminat drama itu eh. Apa tajuk dia? Gelora di Hati Sarah. Betul minat dengan drama tu? Seronok drama tu, saya dapat kahwin dua.
Pengalaman apa? Betul-betul tak dapat kahwin dua. Pengalaman dia berlakon dengan Fauzal Latif dapat kahwin dua. Fauzal Latif ni kan dia manis orang dia. Jadi bila dapat berlakon, dan dia pun tak pernah berlakon sebelum tu. Jadi saya pujuk dia, saya rasa dekat 2 tahun saya pujuk dia untuk dia berlakon dengan saya. Alhamdulillah drama tu meletup pula. Lepas tu saya berlakon dengan Fauzia Gaus juga. Saya ni sebenarnya kena dengan Fauzia lah. Fauzia Nawi. Fauzia Latif. Fauzia Gaus. Lepas ni Fauzia Singapura. Mana ada Fauzia Singapura? Mana ada Fauzia Singapura sini? Siapa nama Fauzia sini? Fauzia betul? Ambil sini. Kejap je. Tepuklah tangan ni Fauzia Singapura ni. Saya nak cuba berlakon dengan sikit ni. Naik sana, kau naik kat sini. Walau profil nampak berlakon daripada Singapura pergi kat Malaysia, tak dengar cerita pun pula. Tepukkan tangan, Fauzia. Fauzia Singapura. Jadi namanya akan kita tukar kepada Fauzia Singapura. Kita persilakan Fauzia Singapura untuk bersama dengan Rosham Yes. Jauh kat jalan. Pagi bersenam dulu, ambil mood. Wah, ramai orang datang ke sini. Segala-galanya nak tengok Datuk Rosham Noor berada di Singapura ni. Beri tepukan kepada artis kita lagi satu ni. Fauzia apa? Fauzia Singapura. Fauzia Singapura. Nanti kau diam-diam dulu. Kejap lagi aku panggil kau. Okey. Apa khabar? Bila jahatnya? Tak ada jahat. Habis tadi? Sihat ya? Sihat. Alhamdulillah. Kak, umur apa kak? Saya 55. Oh, tak nampak 55, nampak. Kau berapa tahun tak? Dia nak main wak. 55 cucu 8. 55 cucu 8, tapi nampak macam 30 tahun eh. Makan jamu. Oh, jamu cak apa tu? Rahsia. Alamak. Jamu cak rahsia. Saya sebenarnya bila Puan Fauzia kata dah 8 cucu, alhamdulillah, saya pun pada penghujung bulan Februari nanti akan dapat cucu. Wah, tepuk tangan. Cucu panggil Datuk apa? Grandpa. Tengah fikir ni. Nak nampak muda sikit. Tapi alhamdulillah pada bulan bulan Mei yang lepas, anak saya yang sulung dah berumah tangga, dapat pula orang Melaka. Dah lah saya ni kahwin dengan orang Melaka. Dia pun kahwin dengan orang Melaka. Udah jodoh. Orang Melaka siapa? Asal orang Melaka ni. Ramai orang Melaka. Ulau Belengkau atas pagau. Datuk dah Brunei. Penipu. Datuk datang tukar pula orang Melaka. Tadi kata Brunei. Yang baju kuning ni kakak ni. Cakap dengan saya lepas-lepas dia ni orang Melaka, orang Brunei. Dah Melaka pula. Datuk pergi pasal. Jadi okey. Siapa orang hutan? Puan Fauzia. Apa dia? Panggil Fauzia dia tak betul. Panggil OG dia bilang. Panggil OG dia lah. Jangan panggil Fauzia. I panggil G je lah ya. G. Panggil lah mic ni nak cakap ni. Ada mic lagi. Bukan sedara dengan Syah bukan eh? Nampak macam seiras. Syah ni bukan ke kakak tu bukan eh? Apa dia G? Panggil apa? Panggil Puan Fauzia. Habis nak panggil apa? Fauzia, Fauzia, boleh. Depan lah G. Aku tak panggil G je lah. Panggil G je eh? Abang apa panggil G. Okey. Cuba G bayangkan G dah pernah tengok drama saya berlakon dengan Fauzia Latif kan? Tengok kan? Gelora di Antasara. Sekarang G pejam mata. G pejam mata. Bayangkan yang jangan ketawa. Ini serius ni. Ini ramai orang Singapura tengok ni. Kan? Pejam mata, bayangkan G ni. Jangan buka mata. Baik, duduk dulu. Biar dia malu. Duduk lah. Dia tak nak. Tak susah nak peluk kah? Okey, G pejam mata. Pejam mata. Bayangkan G ni Fauzia Latif. Bawa boleh berlakon dengan saya kan? Okey, bayangkan. Tak, Fauzia Latif pokok tak goyang. Relax. Okey, pandang saya. Kalau
kalau dia pening tengok sini sekejap. Nampak dia mati. Nak berlakon dengan dia ke dengan saya? Kalau macam stres, nak relax tengok sini sekejap. Ya? Dia pakai minyak kapak. Satu botol besar dia bawa. Eh, kau minum ke apa? Taruh kat hidung. Aku rasa dia minum dah 2 titik. Dia memang suka minyak kapak. Siapa? Minyak kapak.